Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan kita. Hari ini kita menelusuri jalan yang akan melewati satu desa yang terletak di Kecamatan Lumiri, Kabupaten Poso, yaitu di Desa Gesitan. Oke, kita ini masuk ke Desa Gesitan. Perlihatkan kiri dari desa ini terlihat sangat rapi. Ini agak berbeda dengan desa-desa yang lain. Itu di sini terletak banyak pagar-pagar dari bambu. Wah, kemudian juga terlihat ada taman-taman yang sepertinya taman-taman ini buat lomba. Seperti lomba kebersihan atau keindahan desain. Dan juga desa ini jalannya ini cukup lebar. Jadi ini untuk simpangan mobil dan mobil ini nyaman. Oke, langsung ya terus perjalanan kita lanjutkan. Di sini suasananya masih sangat tenang. Nah, ini ada SD kondisian suasana sangat tenang, nyaman, damai dan indah dipadu lagi dengan kerapian, tertata rapi. Nah, ini wah. Tapi kemudian yang ketiga pertigaan kiri itu adalah jalan yang akan menuju ke Desa Rejosari. Pokoknya kita lewat jalan ini sangat nyaman, ini kita banget lah. Oke, terus berjalan pelan-pelan ke arah timur. Di sini mampir khasnya ini adalah pertigaan yang menuju ke arah Desa Kelewati Pranggan atau warung sepi. Tadi ukurannya indah sekali, bagus keren. Oke, terus kita lanjutkan ke arah timur. Wah, terlihat juga ada toko buah-buahan seperti tanaman obat keluarga. Juga tertata dengan rapih. Ini memang desainernya dari desa ini menata sedemikian rupa, memang bagus. Oke, terus lingkungan dari desa ini juga sangat nyaman. Sepi juga tidak terlalu ramai, jadi ya hanya di sini membuat kita tah. Oke, terus kita masih lanjutkan. Di Sanggosian ini terletak yaitu kalau dari arah barat sebelah timur dari Desa Walet, kemudian dari sebelah selatannya ada Desa Paitan, sebelah timur utara ada Desa Gedok, dan juga utara sebelah kiri sebelah barat ada Percesari dan Kroyo Kulon.
Ya, dan ini ternyata ini ada sungai yang merupakan salah satu hulu dari kali Pipi menuju ke Kecamatan Puruh dan Mutuh. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang seterusnya. Semoga apa yang kita sampaikan di sini, video ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan referensi sebagai juga petunjuk buat pemirsa semuanya yang menjalankan lah. Begini gambaran dari suasana dari desa Musian, Kecamatan Miri, Kabupaten Purworejo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Arrivederci.